kembali lagi berjumpa dengan saya tentunya di channel Hijab. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe video kami untuk berlangganan terus dengan video kami. Nah, sekarang seperti biasa saya akan memperkenalkan beberapa jenis bahan jilbab. Nah, ini ada loh motif terbaru kita. Motif terbaru kita, bahan jilbab terbaru kita yang baru datang hari ini. Dia motif nenas, motif serat nenas, bisa dilihat seratnya nampak ya. Nah, ini dia motif serat nenas. Untuk ini khusus untuk segitiga ya, segitiga kita bisa buat segitiga. Mutiaranya sebenarnya segi empat, hanya karena mutiaranya hanya dibuat untuk segitiga, jadi baliknya kosong ya, baliknya ada. Jadi sebahagian dibuatnya motif segitiga saja mutiaranya. Ini warnanya hijau, warna hijau daun. Jadi motif serat nenas ini kelebihannya bahan serat nenas, kok motif ya, salah, maaf. Bahan serat nenas ini kelebihannya dia ketika dipakai kelihatan mewah, jadi jilbabnya nampaknya cantik ya. Jadi kalau kita pakai untuk undangan sangat cocok sekali karena bahannya memang kelihatan mewah. Kemudian dia bahannya ringan, mudah dibentuk, kemudian tegang. Jadi tegang itu menjaga posisi jilbab tetap sesuai yang pertama dibuat. Jadi kalau kita begini, nah ini tegang dia nggak lari-lari ya. Ini dia warna hijau daun. Koleksi kami banyak ya. Ada warna ungu. Ini dia motif seratnya, bisa dilihat ya, serat. Kemudian ada warna pink. Ini dia motif seratnya, bisa dilihat. Kemudian ada warna biru atau hijau toska ya, biru toska. Cantik kali ya. Kemudian ada warna coklat, sesuai mutiaranya juga orange. Tadi kemudian ungu, kalau tadi ungunya muda, ini ungunya ungu agak lebih tua sedikit ya. Warna lain banyak ya, jadi bisa kita bongkar. Ada warna pantah, ini warna pantah, kita buka. Serat nenas tipis ya, rawat. Tapi kalau dia untuk dua lapis ya masih agak tipis juga. Jadi memang jika memakai hijab ini, jilbab ini, motif serat nenas ini bahannya memang harus menggunakan anakan jilbab. Tadi ini hijau udah ada ya tadi. Oh, ini ada warna merah hati ya. Ini mutiaranya warna hitam. Maaf ya, kebetulan saya juga sedang batuk. Ini ada warna orange ya. Untuk pakai batik, gamis, ini cantik sekali. Maaf ya, tadi ada kita agak ramai orang beli, jadi sampaikan langganan dulu, jualin langganan dulu. Kebetulan anggota saya juga kalau sudah sore begini dianya pulang. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini dia bahan serat nenas ya.
serat nanas, warna pantanya. Jadi kelebihannya saya kembali infokan, kelebihannya adalah bahan ini ringan, mudah dibentuk. Kemudian jika dibentuk dia tidak lari-lari, memang dia sesuai bentukan awal. Kemudian sangat cocok dipakai untuk undangan karena bahannya cantik, kemudian bahannya bagus dan terlihat mewah ya. Nah, sampai di sini info tentang bahan jilbab jenis serat nanas. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.